lagi di channel kami Belajar Piano Keyboard. Kembali lagi kami ingin menantang teman-teman dalam tantangan keyboard 7 hari di mana teman-teman kami tantang untuk belajar bersama kami di tantangan ini mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh. Dan di hari ketujuh kita udah bisa mainkan sebuah lagu dengan pengiringan sendiri. Dan tutorial-tutorialnya kami bagikan di setiap hari. Pastikan teman-teman bergabung bersama kami sehingga di setiap harinya kita akan belajar bagaimana kita menguasai keyboard sehingga di hari ketujuh kita sudah bisa mengiringi lagu sendiri. Nah, tentunya ada syarat yang harus teman-teman penuhi, yaitu menyiapkan waktu, berkomitmen dengan waktu. 1 jam bisa di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Bagi teman-teman yang sekolah di rumah, daring di rumah, bisa menggunakan 3 waktu, pagi 1 jam, sore, siang atau sore 1 jam, dan malam 1 jam. Dan bagi teman-teman yang sudah kerja, bisa menggunakan waktu di malam hari, menyisihkan waktu 1 jam untuk belajar materi-materi tantangan keyboard 7 hari, sehingga dalam 7 hari saja teman-teman sudah bisa mengiringi, memainkan keyboard untuk mengiringi lagu. Nah, oke, kita akan masuk ke hari pertama. Materi yang pertama adalah senam jari. Nah, penting sekali senam jari bagi teman-teman untuk melatih jari-jari teman-teman agar lebih kuat, lentur, gesit, dan punya sinergi antara 2 tangan, dan juga melatih konektivitas antara hubungan otak dengan saraf-saraf jari kita agar otak bisa memerintahkan banyak perintah di waktu yang sama. Nah, kita akan mulai dengan senam jari yang pertama. Senam jari yang pertama kita lakukan seperti ini. Nah, senam jari ini melatih kita untuk semakin kuat jari-jari kita, semakin gesit, punya hubungan konektivitas yang kuat masing-masing tangan, agar mudah untuk memerintahkan banyak perintah dimainkan oleh setiap jari kita pada waktu yang sama. Nah, seperti itu. Dan bagaimana kita melakukannya? Nah, bagi teman-teman pemula, teman-teman harus kuasai dulu nama-nama dari tombol nada, dan kita akan bermain di semua tombol yang berwarna putih, dan kita akan mulai dari tangan kiri, tombol nada C, D, E, F, G, dan F, E, D, C. Bagi teman-teman yang masih pemula yang belum tahu, Kak, di mana itu C? Nah, teman-teman harus kuasai dulu di mana letak dari C tersebut. Nah, di keyboard atau piano teman-teman ada 2 tombol hitam yang berjajar dan 3 tombol hitam yang berjajar. Nah, posisi dari tombol C ini ada di 2 tombol hitam yang berjajar di samping kirinya. Ini C. Namun, kalau teman-teman pilih 3 tombol hitam yang berjajar di samping kirinya itu F. Jadi teman-teman harus tahu yang mana C dan mana F. 2 tombol hitam yang berjajar di samping kirinya ada C. Tapi kalau 3 hitam berjajar di samping kirinya itu ada F. Nah, tangan kiri jari kelingking kita menekan C. Kemudian jari selanjutnya manis menekan tombol di sebelahnya D, tengah E, telunjuk F, G, ibu jari, kemudian kita kembali lagi F, telunjuk, tengah E, manis D, kelingking C. Nah, usahakan jari yang lain tidak mencuri posisi jari yang lain. Misalkan karena jari kelingking ini lemah, jadi teman-teman ganti dengan jari manis untuk menekan posisi C. Padahal C itu harus ditekan oleh jari kelingking. Jadi kita gunakan semua jari kita, kontrol jari-jari kita agar menekan tombol nada yang ditentukan saja. C, D, E, F, G, kembali lagi seperti ini. Mulailah dengan tempo yang lambat, kemudian naikkan temponya lebih cepat dari sebelumnya. Nah, itu untuk tangan kiri. Sekarang untuk tangan kanan.
Untuk tangan kanan, C dimulai dengan ibu jari. Ingat, C itu terletak 2 tombol hitam berjajar di samping kirinya. Bukan 3, tapi 2 hitam yang berjajar di samping kiri ditekan oleh ibu jari, dilanjutkan dengan jari yang lain, telunjuk, D, tengah, E, manis, F, kelingking, G, kembali lagi, F, E, D, C. Dan kemudian teman-teman ulangi dengan tempo yang lambat dulu, kemudian naikkan temponya jika sudah mulai terbiasa. Sekali lagi, teman-teman hindari jika misalkan posisi dari jari kelingking diambil oleh jari manis, kita harus hindari itu, kita harus kontrol jari-jari kita untuk menekan tombol-tombol nada yang ditentukan sesuai dengan jari tersebut. Nah, latihan ini teman-teman harus latih terus-menerus sehingga teman-teman sudah mulai terbiasa untuk mengontrol posisi dan letak tombolnya. Jika teman-teman sudah terbiasa, silakan gabungkan kedua tangan. C ditekan barengan kedua tangan. D, E, F, G, kembali lagi, F, E, D, C. Terus dilakukan berulang-ulang. Jika teman-teman sudah mulai terbiasa, silahkan naikkan temponya lebih cepat dari sebelumnya jika sudah mulai terbiasa. Nah, latihan ini teman-teman latih setiap hari. Di hari pertama ini selama 1 jam, pagi hari 1 jam, siang hari 1 jam, sore atau malam hari 1 jam, dan hindari untuk berlatih 3 jam sekaligus dalam satu waktu. Masih lebih efisien jika kita membaginya, minimal 1-1 jam, latihan pagi 1 jam, siang 1 jam, sore atau malam 1 jam. Itu lebih efektif daripada kita main 3 jam sekaligus dalam satu waktu. Nah, seperti itu. Jadi silakan teman-teman coba, silakan mulai dengan tempo yang lambat jika sudah terbiasa naikkan temponya. Nah, silakan teman-teman coba. Minimal 1 jam setiap kali latihan, pagi 1 jam, siang 1 jam, sore atau malam 1 jam. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami di grup WhatsApp Tantangan Belajar Keyboard, mengiringi keyboard dalam 7 hari saja, teman-teman bisa bergabung di grup WhatsApp kami melalui fitur membership yang ada di channel kami, atau teman-teman bisa dapatkan di Shopee, linknya ada di kolom deskripsi, dengan Rp29.000 saja. Dengan Rp29.000, teman-teman akan dapat bimbingan dari kami di grup yang kami sediakan. Teman-teman, kami akan tuntun dari setiap video-video yang kami bagikan setiap hari, dan teman-teman bisa bertanya jawab dengan kami di sana. Teman-teman juga akan bergabung dengan teman-teman yang lain yang sudah bergabung, dan di situ mereka juga akan berbagi pengalaman dan berbagi video hasil latihan mereka, sehingga itu bisa menjadi masukan bagi teman-teman, menambah wawasan teman-teman. Dan jika teman-teman berkenan untuk support kami, silakan bergabung di grup WA kami, dan kami akan pandu teman-teman di sana.